angkatan bersenjata Ukraina telah melakukan 5 serangan udara pada sekelompok pasukan Rusia dan peralatan mereka di dekat distrik Snihurivka, Kriforizhia, dan Berislav. Demikian menurut Komando Operasi PF dan Selatan Ukraina. Selatan Ukraina, sebagaimana dilansir dari laman pravda.com.ua, Selasa 28 Juni 2022. Musuh terus merekayasa dan memperkuat garis pertahanan, meluncurkan serangan rudal dan artileri dan serangan udara ke posisi kami dan pemukiman sipil. Menggunakan serangan helikopter berpasangan di tank tunggal, mereka berusaha untuk merebut kembali tanah yang hilang di dekat Potiomkin, Plotnitsky, dan Luparivo di wilayah Kherson. Unit kami tidak kebobolan. Disebutkan pesawat serang dan helikopter serbaguna angkatan bersenjata Ukraina melakukan 5 serangan udara terhadap sekelompok pasukan Rusia dan peralatan militer di dekat distrik Snihurivka, Kriforizhia, dan Berislav. Hasilnya sedang diselidiki lebih lanjut. Rusia menyangkal serangan ke Mol, sementara itu pejabat dari kedutaan Rusia di Irlanda telah membantah serangan udara yang menghancurkan kemarin di sebuah pusat perbelanjaan Ukraina. Sebuah rudal Rusia menghancurkan pusat perbelanjaan di Kremenchuk dan menewaskan sedikitnya 18 orang dalam prosesnya, dengan pencarian masih berlangsung untuk para korban dan penyintas. Serangan itu tampaknya merupakan bagian dari strategis baru Rusia yang agresif, dengan sengaja menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil di Ukraina. Selama 3 hari terakhir, rudal Rusia telah menghantam beberapa situs sipil yang terletak ratusan mil dari medan pertempuran utama Ukraina, termasuk sebuah blok apartemen di Kiev. Berbicara kemarin, Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina, mengatakan bahwa ada 1.000 orang di pusat perbelanjaan Amstor di Kremenchuk ketika rudal menghantam pada tengah hari. Mal terbakar, petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Jumlah korban tidak bisa dibayangkan, katanya. Namun dalam sebuah pernyataan yang dirilis pagi ini, kedutaan Rusia di Irlanda mengklaim pasukan dirgantara Rusia melakukan serangan presisi tinggi terhadap fasilitas penyimpanan senjata dan sebagai hasilnya. Pusat perbelanjaan yang tidak berfungsi di samping fasilitas tersebut tertangkap api. Pernyataan itu mengatakan pada 27 Juni di kota Kremenchuk, wilayah Poltava, pasukan dirgantara Rusia melancarkan serangan dengan senjata peluncuran udara presisi tinggi di hanggar yang menyimpan senjata dan amunisi yang diterima oleh militer Ukraina dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa di area pabrik kendaraan Kremenchuk. Pernyataan itu adalah yang terbaru dari serangkaian yang telah dirilis oleh kedutaan besar Rusia yang menyangkal kekejaman yang telah diverifikasi secara luas oleh pejabat Uni Eropa dan outlet media di lapangan di Ukraina. Ada seruan kepada pemerintah Irlanda untuk mengusir diplomat Rusia, termasuk duta besar untuk Irlanda Yuri Filatov, dari negara itu sejak invasi Ukraina dimulai pada Februari. Kedutaan Rusia di Arwell, Ruth Dewin, Dublin juga menjadi tempat protes bergulir. Dalam beberapa bulan terakhir, duta besar Filatov membantah bahwa pasukan Rusia bertanggung jawab atas korban sipil dan dia menuduh para pemimpin Ukraina dan sekutu barat mereka melakukan kekejaman. Dalam pernyataan terbarunya sejak akhir Mei, duta besar Filatov menduduh Tausius Mikhail Martin mencoba mengalihkan kesalahan atas krisis energi dan pangan ke Moskow. Kutuk serangan ke mal, Uni Eropa pada hari Selasa mengutuk serangan rudal Rusia ke sebuah mal di kota Kremenchuk, Ukraina, yang menewaskan sedikitnya 18 orang dan melukai banyak lainnya. Borrell mengatakan penembakan terus-menerus terhadap warga sipil dan objek sipil adalah hal yang menjijikan, sama sekali tidak dapat diterima dan merupakan kejahatan perang. Uni Eropa menegaskan kembali solidaritasnya dengan rakyat Ukraina dan akan terus memberikan dukungan untuk ketahanan ekonomi, militer, sosial, dan keuangan Ukraina secara keseluruhan, termasuk bantuan kemanusiaan. Serangan Senin di pusat perbelanjaan Amstor menyebabkan kebakaran besar dan mengirim asap hitam mengepul ke langit. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan. Sayangnya sampai sekarang 18 orang tewas dalam serangan Rusia ke Metro Lunik. Gubernur wilayah Poltava Tengah mengatakan di Telegram menambahkan bahwa 36 orang hilang saat tim penyelamat terus mencari di antara puing-puing. Sebuah pesawat angkut Ilyushin 276 jatuh di dekat kota Ryazan, Rusia Tengah pada Jumat 24 Juni. Pagi menewaskan beberapa penumpangnya. Foto-foto dari lokasi kejadian menunjukkan pesawat itu terbakar setelah jatuh. Laporan awal menunjukkan ada 9 atau 10 orang di dalamnya. Laporan media setempat yang dilansir RT menyebutkan setidaknya 2 di antara penumpang meninggal. Sementara 6 orang yang diselamat dilarikan ke rumah sakit setempat. Beberapa gambar dan video yang beredar di media sosial menunjukkan jet yang jatuh itu adalah Ilyushin 276. Tetapi pihak berwenang belum mengonfirmasi apakah itu pesawat sipil atau militer. Tidak ada laporan cedera atau kerusakan infrastruktur di darat karena pesawat tampaknya jatuh di lapangan dekat jalan bebas hambatan. Kobaran api dengan cepat dikendalikan karena beberapa kru pemadam kebakaran dan ambulans terlihat merespon kecelakaan itu. Beberapa laporan yang belum dikonfirmasi menyatakan bahwa pesawat itu jatuh dan terbakar segera setelah lepas landas dari Ryazan.
sekitar 200 km tenggara Moskow, di mana pesawat itu singgah untuk mengisi bahan bakar dalam perjalanan di Lota Orenburg, dekat perbatasan dengan Kazakhstan ke kota Belgorod yang terletak di sepanjang perbatasan Ukraina. Pesawat kargo militer Rusia jatuh di Ryazan, 3 orang tewas. Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 24 Juni melaporkan salah satu pesawat kargo militernya, Ilyushin-1-76, jatuh di sekitar kota Ryazan. Peristiwa ini menewaskan 3 orang dan 6 lainnya luka-luka. Pada 24 Juni, sebuah pesawat kargo militer 276 melakukan pendaratan keras di wilayah Ryazan. Selama penerbangan pelatihan tanpa kargo, kerusakan mesin teridentifikasi sehingga kru memutuskan untuk mendarat di daratan. Kata pihak Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan dikutip dari kantor berita Interfax. Sebelum mendarat di permukaan, pesawat kargo itu mengalami kerusakan mesin dan akhirnya terbakar saat menyentuh tanah. Akibat dari kecelakaan ini, setengah bagian dari pesawat itu hancur, para korban selamat. Lanjut pihak Kementerian Pertahanan Rusia telah dibawa ke rumah sakit terdekat dan menerima perawatan medis. Sebuah pesawat bomber Rusia Sukhoi Su-34 dilaporkan telah ditembak jatuh oleh pihak Angkatan Udara Ukraina. Menimbangkan penimbakan pesawat itu terjadi di sekitar wilayah Severodonetsk yang sedang diperebutkan dua negara itu. Dalam keterangan resmi AU, Ukraina pihaknya menjelaskan bahwa penimbakan pesawat itu terjadi pada 12 Juni lalu pukul 10 saat kejadian pesawat itu sedang terbang di wilayah Izium. Pesawat Rusia beroperasi berpasangan menyerang posisi para pembela Ukraina. Setelah masuk ke zona pertahanan, salah satu pesawat Rusia mengubah arah, sementara pilot lainnya memutuskan untuk mengambil bagian mereka. Tulis keterangan resmi itu merinci kronologis kejadian dikutip Express.co, Selasa 14 Juni. Tak beruntung tentara anti pesawat Ukraina menanggapi manuver pilot Rusia dan menembak jatuh pesawat yang melayang, dengan demikian memberi selamat kepada penjajah pada hari Rusia. Tambah rilis itu yang menjelaskan bahwa tanggal 12 Juni merupakan hari nasional Rusia. Pesawat itu pun jatuh akhirnya di sebuah wilayah yang diduduki oleh Rusia. Nasib pilot pesawat seharga 41 juta pound atau sekitar 734 miliar itu juga tidak diketahui pasti. Sebelum perang, Su-34 dianggap sebagai salah satu pesawat tempur Rusia yang paling berharga. Pesawat itu mampu terbang dalam cuaca apapun dan di malam hari serta beroperasi sebagai pesawat tempur dan pengebom. Dari segi kemampuan, Su-34 memiliki jangkauan 600 mil dan mampu membawa 12 ton persenjataan. Sementara itu, AU Ukraina sendiri menyebut bahwa saat ini pihaknya juga telah melakukan beberapa serangan ke gudang-gudang amunisi dan persenjataan Rusia ini dilakukan untuk menghambat serbuan Moskow. AU menyerang konsentrasi peralatan musuh dan peluru tajam musuh. Sebagai akibat dari serangan udara, persediaan rudal dan artileri hancur. Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan serangan ke Ukraina pada 24 Februari lalu yang bertujuan untuk melawan kelompok nasionalis yang telah melakukan genosida dan diskriminasi terhadap masyarakat berbahasa Rusia. Meski begitu, baru kota Mariupol, Kherson, dan beberapa wilayah timur Ukraina lainnya saja yang dilaporkan benar-benar dikuasai oleh Kremlin. We'll be right back.